Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Subhana Story Official. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi masalah saat kita mau login ke akun Oppo tetapi tidak bisa. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan cara mengatasinya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang mau bergabung, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen. Simak terus video ini, jangan skip agar kalian paham apa isi dari video tersebut. Oke, di sini kita akan coba lihat masalahnya terlebih dahulu. Langkah yang pertama, di sini kita buka aplikasi TikToknya. Di sini sinyalnya agak lelet, mohon maaf. Di sini kita langsung saja kita akan coba klik shop. Kita akan coba belanja, kita coba check out. Di sini kita lihat masalahnya. Di sini kita langsung saja kita klik shop. Kita klik di sini. Oke, di sini kita tunggu dulu. Nah, di sini kita pilih salah satu barang. Saya contohkan sepatu ini, kita akan coba check out. Kita klik sepatu ini. Oke, di sini jika sudah langsung saja kita klik beli sekarang. Kita klik beli sekarang di sini. Kita pilih warna serta ukurannya. Jika sudah kita klik beli sekarang. Nah, di sini kita lihat ringkasan pesanannya. Oke, di sini metode pembayarannya Oppo bisa kalian lihat di sini belum diaktifkan. Kita coba aktifkan di sini, kita langsung saja kita klik aktifkan untuk metode pembayaran Oppo-nya. Kita klik. Lalu di sini kalian masukkan nomor telepon kalian yang sudah kalian daftarkan. Kita coba masukkan di sini. Kita langsung saja buat kalian yang sudah daftarkan akun Oppo-nya, kita masukkan, kita coba lihat masalahnya. Di sini langsung saja kita masukkan nomor telepon yang sudah kita daftarkan. Oke, di sini jika sudah kita klik lanjutkan. Nah, di sini masalahnya seperti ini, nomor ponsel ini sudah tertaut ke akun Anda. Oke, di sini kita akan coba mengatasi masalahnya. Di sini kita kembali. Kita keluar di sini. Kita kembali. Lalu kita masuk ke akun Oppo-nya. Kita masuk ke aplikasi Oppo. Nah, di sini kita masukkan security code ataupun kata pinnya, pin yang sudah kita buat kita masukkan, pin yang sudah kita buat sebelumnya kita masukkan. Oke, di sini kita tunggu dulu. Nah, di sini jika kalian pernah menghapus aplikasi Oppo ataupun kalian keluar dari akun Oppo, kalian harus upgrade Oppo Premier kamu. Belum berhasil di sini, kalian harus upgrade. Kita ulang, kita harus masukkan ulang KTP agar kita bisa mengaktifkan metode pembayaran Oppo-nya. Di sini karena kamera saya buram ataupun tidak jelas saat dipoto KTP-nya, maka tidak bisa saya mendaftarkannya. Buat kalian yang pernah keluar dari akun Oppo lalu kalian ingin masuk kembali, silakan kalian upgrade sekarang. Kalian kirimkan informasi terbaru untuk KTP-nya, kalian harus fotokan ulang agar kalian bisa mengaktifkan metode pembayaran Oppo-nya. Nah, di sini jika kalian mengalami tidak bisa login atau menghubungkan akun Oppo kepada akun TikToknya, di sini saya sarankan kalian ikuti tutorial seperti yang saya lakukan ini.
Ini kita langsung saja kita klik profil. Kita akan coba keluarkan akunnya. Di sini kita klik profil. Lalu kita scroll ke bawah. Kita klik sign out atau keluar. Kita klik OK. Lalu di sini kita akan coba lanjutkan. Kita akan coba daftarkan lagi. Di sini kalian pilih ataupun masukkan nomor HP yang lain. Kita akan coba daftarkan nomor HP yang baru. Di sini saya masukkan nomor HP yang baru. Saya percepat saja. Di sini kita langsung saja kita masukkan nomor HP-nya agar kalian bisa menghubungkan akun Oppo-nya dan kalian bisa mengaktifkan metode pembayaran Oppo-nya. Oke, di sini kita masukkan nomor telepon yang baru. Lalu di sini verifikasi nomor HP, kita tunggu kodenya. Langsung saja di sini kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan nama lengkap. Kita harus masukkan nama lengkap yang baru. Jika sudah, kita lanjutkan. Di sini kalian buat security kodenya atau kata PIN ataupun kata sandi saat kalian ingin masuk ke akun ini. Lalu di sini disuruh masukkan email aktif. Kita masukkan emailnya langsung saja di sini. Kita klik simpan. Nah, di sini kita tunggu pesan ataupun notifikasi dari email. Nah, di sini ada notifikasi. Kita klik langsung saja. Welcome to Oppo. Di sini kita scroll ke bawah. Kita akan coba verifikasi alamat emailnya. Jika sudah, kita klik verifikasi email kamu. Kita klik. Kalian ikuti saja tutorial seperti yang saya lakukan ini agar kalian bisa menghubungkan akun Oppo-nya dengan akun TikTok, agar kalian bisa mengaktifkan metode pembayaran Oppo. Oke, di sini kita tunggu dulu. Nah, di sini email berhasil diverifikasi. Jika sudah, di sini kita kembali, kita keluar. Lalu kita masuk kembali ke aplikasi Oppo-nya. Oke, di sini kita tunggu dulu. Lalu di sini kalian upgrade ke akun Oppo Premier. Kalian daftarkan ulang, kalian masukkan KTP kalian. Karena seperti biasa, karena kamera saya buram ataupun tidak jelas gambarnya, maka tidak bisa untuk mendaftarkannya. Silakan kalian daftarkan agar kalian bisa menikmati metode pembayaran Oppo-nya. Oke, di sini saya sarankan kalian buat akun baru ataupun ganti nomor teleponnya. Kalian harus daftarkan nomor HP yang baru agar kalian bisa menghubungkan metode pembayaran Oppo-nya di aplikasi TikTok Shop. Oke, di sini jika kalian masih belum paham, silakan kalian klik di kolom komentar. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen. Support terus channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Itu saja video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.